Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma afta' alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya rahmar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu sekali lagi dalam program kuliah Ramadan kita. Mudah-mudahan program kita ini dapat memberikan sedikit bimbingan dan panduan untuk kita bersama, insya-Allah. Tajuk kita pada kali ini, kita akan bincangkan tentang cinta ilahi, cinta hakiki. Kita manusia ni tak boleh lari daripada rasa cinta. Sebab itu dalam kalangan ulama, banyak karang kitab tentang cinta juga. Tapi cinta yang diberikan tumpuan oleh para ulama ialah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perasaan cinta pada manusia, makhluk, dan perasaan cinta pada Allah taala itu segi rasanya sama. Ada, kalau kita cinta dengan orang ni, pertama kita suka tengok apa yang dia buat. Kalau kita tengok alam ni, Allah, seronok tengok alam ni, cantik, ya? Cantik tengok pokok, cantik tengok gunung, cantik. Kadang-kadang rasa cinta kita dengan orang ni, kadang-kadang kita rasa rindu. Tapi kalau cinta dengan Allah Ta'ala, ada tak rasa rindu? Jadi kadang-kadang ada rasa sebenarnya, cuma kita tak belajar kan, jadi tak tahulah rindu macam mana. Kadang-kadang kalau kita cinta dengan manusia ni, nak mengengek je. Alah, why you tak call I call you, you tak balas. Kan? Jadi kita dengan Allah Ta'ala pun cinta kadang-kadang mengengek juga. Ya Allah, tuanku, susahnya hidup aku, ya Allah, tolonglah murahkan rezeki, ya Allah. Kan kita manja-manja kan? Manja-manja dengan Allah Ta'ala. Ini adalah perkara cinta yang memang ada, sedia ada dalam jiwa manusia itu sendiri. Jadi para ulama disebut masalah cinta ni dalam perkataan mahabbah. Orang Melayu sebut muhibbah. Saya pun ada kawan nama Muhibbah. Mudah-mudahan panjang umur dia, nama Muhibbah. Tapi bahasa Arab disebut mahabbah, disebut mahabbah. Pernah dengar tak orang kata, ya habibi, ya habibi, ya maulana, kan? Maknanya, wahai orang yang ku sayangi, yang ku cintai, kan, ya habibati, kan, wahai perempuan yang ku cintai, ya. Maknanya, mahabbah itu perkataan yang sering diguna untuk menunjukkan bahawa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama kata mahabbah ini adalah iradah, adalah kehendak Allah. Tapi kehendak Allah taala ni dia umum, dia kata. Nampak tuan-tuan serius betul dengan perkataan ni. Maknanya ni, kalau ada soalan nanti tuan-tuan tanyalah, kalau ada. Kalau tak ada lebih bagus. Jadi iradah Allah Subhanahu taala ni umum. Dalam iradah itu ada yang disebut sebagai rahmat, ada yang disebut sebagai mahabbah. Nanti saya katakan iradah ni umum. Dalam iradah ni apa maknanya? Kehendak. Ada dalam tu yang lebih khusus lagi, dipanggil rahmat. Kita selalu sebut rahmat Allah kan, ini adalah rahmat Allah. Bila selalunya kita sebut? Bila hujan turun kan? Bila hujan turun, rahmat Allah. Nak kalau lama tak hujan? Kalau orang yang menoreh getah, Masya Allah, dia kata. Sebab tak boleh nak menoreh. Ada seorang pakcik tu, saya kata zaman sekarang kan teknologi canggih pakcik. Boleh menoreh dalam hujan. Siapa nak menoreh dalam hujan? Kata. Kan? Walaupun dia kata ada benda boleh tutup pokok getah tu kan? Boleh tahan juga, saya kena. Jadi dia kata, Masya Allah. Jadi kita selalu sebut rahmat Allah bila hujan turun, rahmat Allah. Nanti kita akan cuba bezakan. Kemudian ada satu lagi disebut mahabbatullah. Apa beza rahmat Allah dengan mahabbatullah? Bila disebut rahmatullah, selalu rahmatullah ni kita sebut bila orang arwah, ya tak? Kembali ke rahmatullah ni kata. Kan? Jadi para ulama kata bila sebut rahmatullah, dia melihat kepada Allah Ta'ala memberi dia rezeki,
ataupun memberikan ganjaran pahala kepada amal dia. Itu adalah dimasukkan dengan rahmat Allah. Dan sebab tu orang tua-tua bila hujan turun, rahmat Allah. Ataupun diterima amalan kita, diberinya ganjaran pahala. Itu disebut rahmat Allah. Bila Allah Ta'ala terima amalan kita, Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala pada kita, maka itu adalah rahmat Allah. Dibaginya syurga pada kita, kan? Ahli sunnah wal jamaah kita apa? Masuk syurga dengan rahmat Allah. Kalau nak masuk syurga dengan amal, itu orang disebutkan golongan Mu'tazilah. Dia Mu'tazilah ni, dia masukkan amal satu daripada hakikat iman. Ahli sunnah wal jamaah kata apa? Iman itu adalah tasdik, membenarkan dalam hati. Dan ada kumpulan yang kedua kata tasdik dan ikrar. Mana benarkan dalam hati apa yang Nabi bawa, dan ikrar dengan dua syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Mu'tazilah kata tak, tiga-tiga kena ada. Mesti dia itu tasdik, mesti dia ikrar, mesti dia amal. Mana orang yang tak ada amal, maka dia tidak beriman. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah kata, orang yang tak beramal, orang yang tidak sempurna iman. Bukan tak ada iman. Beza kan? Ada beza. Itu kita kena faham. Jadi, apabila Allah Subhanahu Wa Taala terima kitanya amal, maka itu disebut rahmat Allah. Dimasuknya kita ke dalam syurga, itu disebut sebagai rahmat Allah. Kenapa? Diberinya kita nikmat. Macam kita hari ni tak ada sakit kan? Alhamdulillah. Adalah sikit-sikit ustaz, dah lama pakai. Tapi masih lagi boleh bergerak, masih lagi boleh ke masjid, masih lagi berpuasa. Maka ada nikmat kesihatan, nikmat afiat. Kemudian ada pula nikmat kenderaan, boleh pergi masjid. Kemudian nikmat kesejahteraan, tak ada musuh di perjalanan. Maka itu disebut sebagai rahmat Allah. Dalam rahmat Allah. Jadi, kalau kita faham yang ini, maka apa yang disebutkan mahabbatullah? Apa yang disebutkan mahabbatullah? Tadi rahmat Allah, ustaz. Ini mahabbatullah. Cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adakah sama macam cinta kepada manusia? Jadi kalau tuan-tuan nak tahu cinta macam mana, kita rehat sekejap. InsyaAllah kita sambung selepas ini, insyaAllah. Mahabbatullah ini pula disebutkan sebagai apabila Allah Ta'ala membawa kita ataupun beri taufik kepada kita untuk kita menghampirinya. Yang disebut dalam perkataan taqarrub. Pernah dengar perkataan taqarrub kan? Taqarrub ni maknanya kita melakukan ibadah untuk menghampirkan diri kepada Allah. Bila orang tu melakukan ibadah tu, menghampirkan dirilah tu. Buat tarawih kan? Ringan je badan kita pergi tarawih. Seminggu pertama. Kan? Minggu pertama ni marvelous tuan-tuan. Ramai orang pergi tarawih. Penuh surau masjid. Kadang-kadang jatuh kuasa minta dandan kepada pihak berkuasa supaya tambah masjid. Sebab apa dia kata? Tak muat lah dia kata. Bila sampai minggu keempat, tinggal Bilal, imam dan beberapa orang tua yang lain. Kan? Bilal pun kata Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tak macam dulu riuh tuan-tuan. Okey. Jadi apabila kita ada kecenderungan kecenderungan untuk menghampirkan diri dengan melakukan ibadah. Itu makna Allah tarik kita tu. Dia tarik kita untuk hampir pada dia. Dia tariknya kita untuk hampir pada dia. Kemudian diberinya kita rasaan-rasaan rohani yang halus-halus. Contohnya suka nak lakukan ibadah, rasa manis dalam melakukan ibadah, kan? Rasa rahmat dengan makhluk. Rahmat dengan makhluk ni benda halus sebenarnya. Kita selalu sebut kan,
Ada orang nak raya ni lah tuan-tuan, dia tukar pokok pokok bunga ni tak? Pokok bunga lama tu mati dah 2 minggu dia tak siram tuan. Ha, sebab dia kata nak tukar pokok baru kan, yang lama tu. Jadi mati pokok bunga dia. Pokok bunga ni hidupan dia sebenarnya. Kita ambil dia letak dalam pasu tu. Sama macam burung kita ambil kurung dalam sarang dia. Tapi bila sampai sepatutnya kita bagi dia dengan siraman air, kita tak bagi. Maka sebenarnya kita macam tak merahmati. Itu jiwa rahmat tu, halus tu. Kan? Bulan puasa kita tengok anak kita penat puasa. Alah, biasalah. Ayah dulu sama kau juga. Itu mana jiwa rahmat tu tak ada. Kan? Sepatutnya bagikan ketenangan ni tak? Okey, sebenarnya kalau kita tahan puasa ni, inilah orang bijak. Itu kan dah dengar kuliah Ramadan. Orang yang lapar ni datang wisdom. Iya ke kata anak? Iya, tengok ayah ni. Cerdik sampai sekarang. Ya, nak beritahu. Rahmat. Jadi, merahmati orang kerana kita tahu Allah akan merahmati kita. Rasa redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ada para sahabat ni dia nangis. Ya, nangis. Sahabat lain tanya, "Ya sahabat, kenapalah kamu nangis?" Dia kata, "Aku nangis ni," dia kata, "sebab aku terkenangkan bagaimanalah takdir yang telah ditentukan kepada aku dulu." Ha. Maknanya kita ni sebelum dijadikan, dizahirkan ni kan, dialah disetkan takdir kita kan. Ha, senangnya, susahnya, panjang umurnya, jodohnya dan sebagainya, semua dah disetkan. Semua telah disiapkan. Ya. Jadi sahabat-sahabat ni nangis sebab apa? Dia takut dia punya set tu tak baik. Nangis, "Ya Allah, ya Tuhan, kurniakanlah aku kebahagiaan dunia akhirat." Tu kita baca doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah dah pilih lah kita ni, nak letak kat mana ni. Letak dengan TV kuliah ni, okey dah ni. Mana yang Allah letak tempat baik. Katalah hari lain tu kita absent, tak dengar kuliah Ramadan. Confirm tempat tak baik. Selalunya lah, confirm lah . Betul, kalau kita biasa ke masjid, tiba-tiba hari tu kita tak pergi masjid. Cuba tengok mana tempat kita pergi. Nak-nak 10 malam terakhir, malam tu banyak sale tuan-tuan. Sama macam Lailatul Qadar juga. Kan? Semua pusat beli belah, semua sale tuan-tuan. Kan? Apa jalan di Kuala Lumpur tu? Jalan Masjid India, jalan Ta semua tu kan? Itu tempat-tempat Lailatul Qadar tu. Orang berniaga pun happy, orang beli pun happy. Ada yang tunggu malam raya, dia tahu dah malam raya ni malam borong. Kan? Betul. Dia pun berialah ke sana kan? Jadi akhirnya dia rasa pada bulan Ramadan ni dia rasa nak mengecapi nikmat Lailatul Qadar. Perasaan-perasaan begitu apabila Allah bagi kat kita, itu dia panggil mahabbatullah. Cinta kasih sayang Allah. Boleh? Jadi sekarang ni Allah tempatkan kita duduk macam ni, ha. Program-program ilmu. Daripada program ilmu ni kadang-kadang Allah litaskan dalam hati kita. Rasa nak bertaubat, rasa nak baiki diri. Rasa yang halus-halus begitu kan? Langsung kita pun menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu Taala malam-malam Ramadan ni. Kita pun masuklah ke masjid-masjid buat tarawih. Kan? Tenang dengan imam. Imam baca surah panjang pun okey, surah pendek pun okey. Tak ada rasa kelangkabut hidup. Tapi ada orang ni tuan-tuan, imam baca panjang dia tak suka. Kan? Ada orang imam baca panjang dia suka. Betul tuan-tuan? Panjang lah imam tu. Tak apa, malam esok kita pergi masjid lain. Sekarang ni kan kita kenderaan senang, jalan pun senang. Jadi kita boleh pilih imam mana kita suka. Dia pun kata tak apalah, esok kita pergi masjid lain. Rupanya masjid tu giliran imam yang semalam juga. Kata kena juga aku ni, dia kata. Mungut je jiwa dia kan. Itu dia tidak dalam mahabbatullah lah tu. Sebab itu bila kita dikumpulkan baik-baik macam ni, mudah-mudahan ini dalam mahabbah Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim muslimat rahmati Allah Taala sekalian. Kita biasa dengar perkataan ubudiyah kan? Ubudiyah. Ubudiyah ini ialah kita melakukan ibadah
hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perintah Allah, dan kita tinggalkan kerana larangan Allah. Ha, itu disebutkan sebagai ubudiyah. Ya. Kita juga biasa dengar perkataan ibadah. Ha. Macam kita puasa ni, kita melakukan ibadah. Macam kita sembahyang tarawih, bertadarus Quran, berzikir, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil ibadah. Tapi kadang-kadang ibadah ni ada tujuan lain. Sebab kita masa lapang, kita buat. Nampak tak? Ada masa lapang, kita buat. Ada sebab lain. Maka itu kadang-kadang ulama sebut sebagai al-ibadah. Apa dia ubudiyah? InsyaAllah, ya, selepas ni kita jumpa balik dan kita bincangkan semula insyaAllah. Sucikan hatimu ikhlas memberi. Jadi, muslimin muslimat dirahmati Allah SWT sekalian. Ubudiah ini ialah kita buat sesuatu hanya kerana Allah Ta'ala suruh. Kamu tarawih ni nampak tahun ni okey je. Tak adalah kita jawab badan sehat lah tahun ni. Ha, kita tak jawab macam tu. Ha? Tapi kenapa kita jawab? Kita jawab macam mana? Alhamdulillah. Ha? Ha, dalam jiwa kita mengatakan bahawa ini semua taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku buat ni bukan kerana badan sehat. Jangan kita kerana-kerana kan. Eh, nampak sekarang ni pak cik kerap yang pergi masjid. Ah, dah pencen. Kan. Ah, jangan kita sebab dah pencen-pencen ni. Dah memanglah masa pencen dah kita pergi masjid ni. Tapi kita kena betulkan jiwa kita. Kita pergi masjid ni bukan sebab pencen. Nampak sekarang ni baguslah semua. Alah, waktu lapang banyak. Maklumlah bisnes dah menjadi. Kan? Kita tak lihat Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita. Kita tak lihat Allah Taala yang bagi kita ruang. Kita lihat kita ada ruang sendiri. Kita ada masa lapang, kita ada waktu pencen, kita dah ada duit banyak. Nampak sekarang ni gajian pergi umrah. Allah dia kata, bisnes menjadi-jadi. 5-6 projek tahun ni. Dia tak tahu apa. Ramai juga orang bisnes 20-30 juga bisnes dia berjaya pada tahun tu, tak pergi haji pun, tak pergi murah pun. Kenapa? Sebab Allah tak bagi taufik dia. Tiba-tiba kita ni Allah Ta'ala bagi taufik, tapi kita masih sandar dengan benda lain. Jadi kita belajar kuliah Ramadan ni, kita belajar kan. Jadi kita nak naik sikit lah kan, kita nak naikkan kualiti kita, ibadah kita tu. Jadi kita bincang benda-benda macam ni sikit lah, kita repair pelan-pelan. Supaya perasaan kita itu selari dengan kecintaan hakiki kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini para ulama dia cuba nyatakan apakah cinta kita pada Allah Taala itu. Macam mana ni nak sebut cinta ni kan? Kita kan boleh WhatsApp. Macam mana nak menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Taala? Ada beberapa pendapat para salihin. Dia kata antaranya ialah yang disebutkan oleh Abu Yazid Al-Bistami. Dia kata, mahabbah ini, dia kata, kalau kamu ada rasa mahabbah, kamu pasti akan memperkecilkan perkara yang besar yang datang daripada diri kamu. Nanti saya uraikan. Ini kita guna dulu. Dan membesar-besarkan yang sedikit yang datang dari Tuhan kamu. Tadi, memperkecil-kecilkan yang banyak yang datang dari diri kita. Contohnya kita dapat sembahyang tarawih. Dapat sembahyang tarawih 20 rakaat. Kita kata Allah, nikmat kamu bagi ya Allah banyak ya Allah. Kan? Amannya, damainya, sehatnya, afiatnya. 20 rakaat ya Allah, sikit sangat ya Allah. Ampunkan dosaku ya Allah. Ha, itu makna mahabbah. Ni tak, baru dapat buat 20 rakaat, abang happy tu tahun ni. Apa kata orang rumah dia? Tahun ni abang dapat 20 rakaat. Oh, besar sangat pada dia. Kan? Ha, itu tidak melambangkan mahabbah. Boleh? Dapat solat duha 2 rakaat. Oh, segar badan. Dia tak tahu dia makan buah durian, tahu apa pikul lah selama ni. Boleh ke kita nak gandingkan, bandingkan
dua rakaat duha kita yang sedikit itu, dengan nikmat Allah Ta'ala yang banyak. Tengok lubang hidung kita ni basah, tuan. Bukan ada sprinkler dalam tu. Tu sprinkler. Tu yang siram sayur tu. Cuba tengok Allah Ta'ala jadikan kejadian kita ni hebat. Padan ke kalau kita nak besarkan duha dua rakaat yang kita buat tu? Dengan nikmat Allah Ta'ala yang banyak tu. Bulu hidung tuan, saya duk baca kitab-kitab sains ni, bulu hidung rupanya tak ada bulu hidung bahaya tuan. Kan? Sebaik baik Allah Ta'ala bagi bulu hidung. Kan? Kalau tak, semput kita. Allah. Boom, masuk pasti padam. itu. Jadi kita tengok. So kita nak besarkan ke yang keluar daripada diri kita tu? Yang kita nak Ramadan 30 hari ni macam ni badan kita. Aku tahu ni gagah. Lepas tu sambung 6 hari pula. Lepas tu ayam ulbit pula. Hari-hari putih tu. Semangat tu. Nak ungkit-ungkit benda tu ke? Kalau kita ungkit-ungkit benda tu, dia kata kita dalam bukan dalam mahabbah Allah. Masih lagi belum kita menghakikatkan kecintaan kita kepada Allah sebab kita besarkan apa yang kita buat. Di samping itu kata tadi, wastiksar al-qalil min habibik, tapi membesarkan yang sedikit datang dari Tuhan kamu. Sebenarnya tak sikit, cuma kita nampak sikit. Contohnya, selalu anak kita hari raya bagi kita 1,000. Selalunya lah. Tiba-tiba tahun tu dia bagi 100 je. Kita pun mulalah. Dia kata, "Alum, kau dah berubah. Maklumlah, dah dapat orang baru." Nampak tak? Mak ni tak ada apa dah. Padahalnya 100 ke 1,000 ke, hakikatnya siapa bagi? Allah bagi. Allah bagi. Tapi kita kecilkan tu. Padahal sikitnya 100. Kan? Dapat bonus. Elah 100. Nampak tak? Itu tanda apa tu? Kita masih lagi dalam, bukan dalam medan menyintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup sekadar itu, kan? InsyaAllah kita bincangkan lagi tajuk lain. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita semua. Aku liqali hadza wa astaghfirullah nazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.